Kemana? Gue lagi nungguin perintah dari dia. Neng, denger Neng. Gue mau nyari kopior, Neng. Oh, mau nyari kopior. Mundur, tiga langkah. Putar-putar di tempat dua kali. Maju ke depan. Tunggu dulu. Lurus ke belakang. Lurus ke belakang? Kang, ini nggak bener. Nggak ada lurus ke belakang. Lalu jongkok. Putar-putar tangan di tanah. Tidak ada apa-apa. Berdiri lagi. Maju, 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 mundur, cantik. Maju, mundur, maju, mundur, cantik. Kedipat tadi yang kau tertarik. Anda sudah sampai. Mundur lagi maksud saya. Anda sudah sampai. Lah? The location is on the right. Ini jalan Kelapa Kopior. Nah, benar. Yuk. Ini gimana? Kita mau kemana sih? Tahu, gua juga bingung. Ini kopi kopior, Neng. Kopi kopior tuh maksudnya pakai kelapa gitu? Kelapa kopior. Neng, kita cobain dulu yang selagi hangat ya. Widih. Ini yang bikin spesialnya apa ya kira-kira ya? Minyak gede-gede ya kayak ini, Neng. Udon. Kayak udon. Ini sambalnya beda loh. Semuanya pedes. Neng. Ini juga pedes tau. Mungkin ini emang ada level-levelnya kali ya, Kang ya. Tapi gue ngerasa ini sambalnya beda loh, Neng. Kayak sambal dadakan gitu loh. Ini apa nih? Neng. Bawahnya, Kang? Puyung hai kali ya ini ya. Bawahnya nasi, Neng. Makanya tebel. Gimana, Neng? Ini kayak bakwan. Uh-uh. Tapi dalamnya kayaknya jamur deh, Kang. Ini kayak rice bowl gitu ya, Neng, ya? Karena pakai mangkok ya, Kang. Ini yang lagi sekarang ya, yang lagi kekinian, Neng. Rice bowl gitu, langsung dengan nasi di bawahnya dan lauk di atasnya langsung. Kesini, Neng. Wow, ini, Kang. Lu coba yang ini. Lu pasti doyan yang ini, kan? Apa tuh? Ini durian. Wih. Kang, gimana rasa minumannya? Kalau gua sih baru nyoba ya, kopi. Tapi ada kopiornya ternyata ada sensasi tersendiri. Tapi ada yang bisa kita kunyah-kunyah. Ada kopiornya, Neng. Kelapanya gitu ya, Kang, ya? Iya. Kalau Neng, yang bisa dikunyahnya, alpukat. Alpukat. Ada alpukatnya juga? Iya. Tapi Neng suka karena jadinya gara-gara ada campurannya, dia jadi kerasanya nggak gitu pekat kopinya. Kang, kita ngobrol aja yuk. Ayo, Neng. Disini, halo, Neng. Apa kabar? Halo. Apa kabar, Mas? Baik. Kita ke konsep dulu, Mas. Oke. Karena saya ngeliat, di sini seperti sesuatu yang cepat saji ya. Mau diceritakan dari namanya udah OTW. Namanya OTW karena biar ya gitu, simpel aja sih sebetulnya biar gampang diingat, semua orang tiap hari nyebutin. Konsepnya adalah makanannya street food, semua yang ada di kita temuin di jalanan. Ada mau tanya kan, Neng? Silakan, Neng. Neng penasaran. Ini kan OTW food street ini kayaknya terdiri dari beberapa tenan ya. Iya, sebetulnya tapi ini satu manajemen kita juga. Oh, berarti emang fix ya ini aja. Satu grup ini aja ya. Bukan berarti ya nanti ada tambahan tenan lain dan lain-lain. Berarti ini dibikin kesannya tuh emang kayak street food ya, kayak per tenan kayak pada kopinya sendiri, ropangnya sendiri. Ropangnya sendiri pun ada restorannya sendiri. Sekarang dari makanan.
Okay. Yang Mas bilang tadi ada yang bertahan, ada nasi goreng, kayak itu seropang ya. Rice ball ya. Rice ball. Selain ini nih Mas, apakah ini ikuti perkembangan zaman juga atau emang tetap begini aja atau bagaimana nih Mas? Ini yang sebelumnya yang baru nih, konsep siropangnya nih. Jadi emang dulu roti bakar kita yang cuma dua tangkep gitu kan. Mm. Sekarang kita ganti rotinya satu loaf gini, satu loaf gede nih, ini bisa buat berempat lah, berlima. Harganya juga murah, cuma 25 ribuan nih segini. Begini? Iya. Iya murah lah. Serius? Iya. Sama ini juga yang mie. Nah, mie ini nih. Ya. Mie ayam. Saya merasakan taburan daging ayam sih, udah pasti ya. Iya. Cuman sambelnya Mas, kayak ada unsur lain, entah itu sambal dadakan atau apapun itu saya nggak tahu ya. Memang konsepnya mie, namanya juga mie cadas. Jadi emang beberapa udah ada mie, namanya mie setan, jadi emang pedes gitu. Emang kita level satunya pun pedes. Paling besar level 5? Level 5. Oh. Ini nih, belum coba. Ah, udah. Belum dibahas. Kita tadi nyakanya itu Mas, atasnya itu apa? Puyung hai. Ternyata ada kemiripan, tapi isinya kayaknya ini bukan. Bukan, isinya jamur, bener. Jamur enoki. Kopi-kopiannya juga murah nih, Mas? Kopi-kopiannya murah, mulai dari 15.000. Cuman yang Pepi makan... Minum. Saya minum. Iya. Minum tapi makan loh. Oh iya, iya. Kan ada kopi orangnya, bener. Iya, bener. Berapa? 20. Oh, 20. Kalau Neng? Neng kopi cat juga 20.000. Pakai alpukat. Oh, kopi cat. Boleh minta fotonya Mas ya? Boleh. Nanti kita simpan di Instagram kita, itu kan kita gitu bilang, OTW. Padahal enggak. Iya. 1, 2, 3. OTW. Padahal enggak. Terakhir nih. OTW Food Street. Cukup buat hari ini juga? Iya, seru banget ya Kang. Ngapain ya. Banyak banget makanan dalam satu tempat. Mm-hmm. Sekali gitu jangan lupa nonton kita terus ya Kang. Betul. Hanya di Net. Kalau sih masak ini. Ya, oke food. Oke food. Ting ting ting. Ting ting ting. Iya, punya. Iya, punya. Udah cukup Mas ya, banyak.